Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam silaturahmi, salam lahir batin untuk saudaraku dimanapun saudaraku berada. Semoga keridhaan Allah selalu ada untuk kehidupan saudaraku baik di dunia maupun di akhirat. Seluruh saudaraku diberi kesehatan lahir batin, diberi keselamatan lahir batin sekeluarga, barokah hidupnya di dunia, panjang umur, barokah di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, sebaik-baik diri kita saudaraku adalah menjadi hamba Allah yang selalu ikhlas, tidak pernah bolong-bolong menjalankan perintah ibadah sholat fardu yang lima. Tidak ada harta yang lebih istimewa, harta yang lebih sempurna adalah bentuk peribadahan kita sebagai hamba Allah saudaraku. Karena ini yang abadi, yang akan selalu ikut pada diri kita baik di dunia maupun kelak di akhirat saudaraku. Apa yang kita miliki di dunia ini harus membawa berkah barokah untuk rohani kita hidup di dunia dan di akhirat saudaraku. Dan saudaraku harus mempunyai bekal utama, bekal pondasi utama ketika hidup di dunia ini, yaitu bentuk penyembahan bakti kita sebagai hamba Allah, menyembah kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, setelah kita menjalankan ibadah-ibadah kita, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah selaku kita sebagai hamba Allah, ya, barulah kita menggunakan doa yang sangat istimewa saudaraku. Karena doa sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan saudaraku. Doa itu adalah senjata kita sebagai hamba Allah. Berdoa, memohon, munajat kepada Allah saudaraku. Kali ini saudaraku, saya akan membuka tiga kata sakti, tiga kata pendek sakral istimewa, ya, yang sangat luar biasa saudara. Tiga kata istimewa ini saudaraku mengandung arti metafisika yang langsung usul nyambung kepada hadrat Maulana Asya wa Jallah Allah Subhanahu wa Ta'ala saudaraku. Fungsinya multiguna, multifungsi, mau untuk jalur kanan istilahnya positif, bisa untuk jalur kiri sangat bisa saudaraku, tetapi pergunakan untuk yang baik-baik saudaraku. Minta apa saja sudah dengan tiga kata sakti ini, demi Allah saudaraku, keimanan Anda akan tambah kokoh kuat kepada Allah. Tapi ingat, jangan buat main-main kalimat doa ini, karena untuk jalur kanan sangat bisa, untuk jalur kiri dipergunakan untuk kiri sangat bisa saudaraku. Jalur kanan itu untuk kerejekian, kekayaan, bisnis, jabatan, pengangguran, bisa punya pekerjaan, pokoknya yang enak-enak yang kanan. Jalur kiri saudaraku, ya, untuk menghabisi orang jahat, orang zalim secara jarak jauh, ya, memutus pasangan, ya, mencerai-beraikan rumah tangga orang, menutup usaha orang, menghancurkan bisnis orang, ya, menurunkan jabatan seseorang, pokoknya yang negatif yang kiri ini saudaraku. Bisa, bisa saudaraku, sangat bisa, kenapa tidak? Itu
Ilmu ini tanpa penyatuan, saudara. Tanpa penyatuan hafal, saat ini juga monggo ambil wudhu kerjakan. Jadi, saudaraku, cuma berulang-ulang. Jangan cuma baca satu kali, jadi. Tidak, saudaraku. Berulang-ulang. Tiga kata sakti ini. Sekali lagi pergunakan untuk yang hal positif, saudaraku, ya. Pokoknya kanan jalur positif bisa digunakan, kiri jalur negatif bisa ini, saudaraku. Buat orang tidur bisa, menghancurkan orang jahat bisa, ya. Menghancurkan usaha bisnis karir orang bisa. Apa saja ini, saudara. Tergantung niat Anda, hajat Anda, saudaraku. Paham ya? Adapun doanya, saudaraku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi hafalkan. Ahu Allah Muhammad Ahmad Mahmud Asful Kun. Titik-titik. Kun titik-titik ini apa niatnya? Mau jalur kanan atau jalur kiri? Paham, saudaraku ya. Kemudian lanjutkan fayakun satu kali. Setelah itu, saudaraku ucapkan tiga kata saktinya. Tosin, sin kakasin, ahin. Nah, tiga kata sakti ini bisa diulang 17 kali atau 27 kali. Setelah itu, ulangi dari awal, saudaraku. Ahu Allah Muhammad Ahmad Mahmud Aful Kun titik-titik isi niat ajak Anda saya kun. Setelah itu to sin sin kakasin ahin. Nah, ini bisa 17 kali atau 27 kali ulangan. Itu saudaraku. Untuk apa saja sudah? Mendatangkan uang, apa saja sudah? Menghancurkan bisnis orang yang seperti saya jelaskan di awal video tadi. Sekali lagi gunanya terserah ujung lidah Anda untuk apa. Artinya sesuai ucapan Anda. Itu saudaraku. Terima kasih saudaraku ya. Pergunakan untuk hal yang kebaikan di dunia ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata salah hilang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.